Bismillahirrahmanirrahim, para mahasiswa yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa lagi bersama saya dalam perkuliahan hari ini, Profesor Dr. Suciati, M.Pd. Dalam perkuliahan pemodelan IPA hari ini, kita akan membahas tema pemodelan IPA, ragam, dan implementasinya dalam pembelajaran terpadu. Mata kuliah ini diberikan pada semester 7 tahun akademik 2020-2021. Adapun sumber referensi yang dapat digunakan adalah minimal dari referensi yang saya tampilkan yaitu yang pertama Forgati tahun 91 dengan judul 10 Ways to Integrate Curriculum Educational Leadership yang kedua, Circle et al. tahun 2016, A Teacher Education Approach for Integrated Sign Instruction. Dan yang ketiga, Integrated Sign Education in the Context of Constructivism Theory. Dan saudara bisa dapat menggunakan sumber-sumber lainnya yang relevan. Pada perkuliahan hari ini, ada lima materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, hakikat pembelajaran IPA terpadu. Yang ketiga, ragam pemodelan IPA dan implementasi pemodelan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita masuk ke dalam materi yang pertama. Materi ini saya sampaikan sebagai mengingatkan kembali kepada para mahasiswa bahwa pada parkulian kita sebelumnya kita telah membahas tentang hakikat pembelajaran IPA. Barangkali ada yang masih ingat bahwa hakikat IPA itu meliputi empat hal. Yang pertama adalah produk IPA berupa fakta, konsep, teori, prinsip, postulat, hukum, dan lain-lain. Hakikat IPA yang kedua yaitu proses IPA yaitu metode atau cara mengenali menghubungkan teori dan praktek sebagai dasar untuk berpikir dan bertindak secara ilmiah. Yang ketiga, sikap ilmiah yaitu nilai-nilai sikap seorang saintis yang tumbuh setelah melakukan setelah melakukan serangkaian kerja ilmiah atau yang disebut dengan metode ilmiah dan yang keempat adalah aplikasi sains adalah penerapan konsep-konsep IPA yang telah dipelajari dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, keempat dari dari aspek tadi tentu saja ketika menerapkan dalam pembelajaran guru dapat menggunakan berbagai strategi seperti teknik, metode, pendekatan, model, dan lain-lain. Tentu Para mahasiswa masih ingat karena ini pembelajaran pada perkuliahan yang lalu apa perbedaan antara teknik, metode, strategi, pendekatan, dan model. Nah, teknik itu adalah cara yang di sam, digunakan oleh guru dalam mengajar untuk materi-materi materi yang bersifat khusus. Sedangkan metode biasanya untuk materi-materi materi yang bersifat umum. Sementara strategi adalah cara yang ditempuh oleh guru dalam mengajar, baik itu dapat menggunakan teknik, metode, maupun strategi. Sementara model adalah langkah-langkah kerangka-kerangka prosedur yang digunakan untuk acuan guru dalam mengajar, yang disusun secara sistematis, yang menuntun guru dalam mengembangkan suatu pembelajaran. Nah, saya kira ini sudah dipelajari pada perkuliahan yang lalu. Nah, pada materi-materi tersebut tentu saja baik teknik, model, strategi, pendekatan, dan lain-lainnya sangat relevan dengan mata kuliah yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Yaitu terutama materi mata kuliah strategi pembelajaran IPA, perencana dan perencanaan pembelajaran IPA. Kedua materi ini merupakan prasyarat untuk mata kuliah pemodelan kita hari ini. Selanjutnya, bagaimana materi-materi tadi bisa diterapkan di dalam pembelajaran, terutama terkait dengan IPA terpadu? Untuk itu, mari kita lihat berikut ini. Nah, dalam menjawab untuk menjawab pertanyaan yang tadi sebelumnya, maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah. Satu, agar mahasiswa mampu memahami tentang hakikat pembelajaran IPA terpadu. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan ragam pemodelan IPA terpadu. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengimplementasikan pemodelan IPA terpadu dalam pembelajaran, terutama dalam merancang dan praktek pembelajaran. Nah, Mari kita masuk kepada hakikat pembelajaran IPA terpadu. Hakikat pembelajaran IPA terpadu itu disusun berdasarkan kajian-kajian teori maupun landasan-landasan teori yang lain untuk memperkokoh alasan mengapa pembelajaran IPA dilaksanakan secara terpadu. Yang pertama adalah landasan yuridis, menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 2000. 8. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak untuk mendapat pelayanan pendidikan sesuai bakat dan minat kemampuannya. Sementara di dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2006 pada jenjang pendidikan dasar mulai dari tingkat sekolah dasar sampai atau SD kemudian atau SMP itu pembelajaran IPA dilaksanakan secara terpadu. Selanjutnya di dalam per -pen peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007 dinyatakan bahwa salah satu standar kualifikasi dan kompetensi guru mata pelajaran IPA di SMP adalah memahami hubungan antar berbagai cabang IPA dan hubungannya dengan men dengan, matem dengan IPA dan matematika dan teknologi. Yang kedua adalah landasan psikologis. Landasan teori ini adalah landasan teori belajar pada IPA terpadu. Yang pertama menurut Piase dalam Dahar tahun 89 menyatakan bahwa pembentukan pengetahuan keterampilan seseorang terjadi secara dinamis tergantung pada pembuatan kaitan berdasarkan pengalaman yang dilaluinya. Selanjutnya, Menurut Gaspers tahun 2012 bahwa siswa tingkat pendidikan dasar cara berpikirnya masih secara utuh menyatu atau bersifat holistik. Selanjutnya adalah landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan-landasan teori belajar atau aliran-aliran teori belajar yang melandasi dari pengertian belajar itu sendiri. Yang pertama, aliran konstruktivisme di mana pengetahuan itu dibentuk berdasarkan dengan cara membangun sendiri, siswa membangun sendiri melalui pengalaman-pengalamannya. Sementara progresivisme itu menyatakan bahwa salah satu subjek pendidik siswa adalah salah satu subjek pendidikan memiliki potensi dalam mengembangkan dirinya dan kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Teori humanisme mengatakan bahwa pendidikan diarahkan pada upaya memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri secara optimal. Nah demikian adalah landasan-landasan yang melandasi tentang pembelajaran IPA terpadu. Sekarang kita sampai pada apa itu IPA terpadu. Nah, IPA terpadu di dalam Permen Diknas Dikbud Nomor 2011 menyatakan bahwa suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan atau menyatupadukan berbagai bidang ilmu dan harus mencakup dimensi sikap proses produk dan aplikasinya. Lalu apa karakteristik dari pembelajaran IPA terpadu? Dalam Dik Diknas Nomor 2011 dinyatakan bahwa Karakteristik pembelajaran IPA terpadu adalah adanya hubungan atau keterpaduan antara berbagai bidang kajian IPA menjadi satu kesatuan bahasan dan mencakup tiga dimensi yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, Melalui pembelajaran IPA secara terpadu ini, maka diharapkan siswa mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang utuh terhadap materi IPA itu sendiri. Lalu, pertanyaan berikutnya: mengapa harus IPA terpadu? Nah, siswa pada tingkat sekolah SMP atau sekolah menengah pertama, terutama ya, itu memiliki cara berpikir yang masih holistik atau menyatu atau satu ya keutuh ya selanjutnya dalam sebuah sistem yang saling berhubungan alam itu merupakan sebuah sistem yang saling berhubungan sehingga di dalam mempelajarinya harus dalam bentuk utuh tidak terpenggal-penggal atau terpisah-pisah atau parsial nah inilah yang menjadi dasar mengapa IPA itu harus diajarkan, IPA terutama di SMP diajarkan secara terpadu. Nah, lalu apa saja keunggulan dari IPA terpadu ini? Dalam Puskur Balitbang Depdiknas tahun 2007 dinyatakan bahwa pembelajaran IPA terpadu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran IPA Mempermudah siswa di dalam memahami keterkaitan antar konsep, kemudian meningkatkan minat dan motivasi belajar, serta untuk mencapai, mempermudah, mencapai tujuan pembelajaran. Nah, lalu bagaimana implementasinya? Apakah pada tingkat SD, SMP, dan SMA pembelajaran IPA dilakukan di, secara sama? Ternyata tidak. Di SD, IPA diajarkan secara terpadu dalam bentuk tematik. Sementara di SMP, IPA diajarkan secara terpadu untuk bidang-bidang IPA. Seja sementara di SMA, pembelajaran IPA sudah dalam bentuk mata pelajaran. Apa saja yang dipadukan di dalam pembelajaran IPA di SMP, yaitu fisika, IPBA, kimia, dan biologi. Sampailah kita pada materi berikutnya yaitu ragam pemodelan IPA. Mari kita lihat. Nah, menurut Wargati dalam bukunya How to Integrate Curricula bahwa ada 10 ragam model pembelajaran IPA terpadu. Ya, seperti yang tertera pada gambar berikut ini. Yang pertama model connected atau terhubung. Di sini Memadukan beberapa bidang ilmu yang relevan secara terpisah, karakteristik berikutnya terdapat, namun masih terdapat sedikit keterkaitan di antara bidang yang dipadukan. Nah, gambarnya bisa dilihat pada uh, slide berikut ini. Selanjutnya, model fragmented atau terpisah, atau dalam penggalan bentuk penggalan. Nah, model ini memisahkan berbagai disiplin ilmu yang berbeda dan saling terpisah. Nah, dalam contoh dapat dilihat bahwa berbagai bidang ilmu itu bisa meliputi kimia, biologi, fisika, dan IPBA. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian para mahasiswa untuk mencermati gambar pada slide berikut ini. Selanjutnya model integrated atau terpadu Model ini memadukan konsep dari berbagai bidang lain secara saling beririsan, dan pembelajaran difokuskan hanya pada konsep-konsep yang beririsan. Untuk lebih jelasnya, silahkan dicermati pada gambar yang tertara pada slide berikut ini. Model berikutnya adalah model shares atau berbagi yaitu memadukan dua bidang ilmu atau lebih berdasarkan tema yang telah ditentukan. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian mencermati gambar yang tertera pada slide berikut ini. Selanjutnya model web atau jaringan laba-laba, jaring laba-laba. Model ini dimulai dengan menentukan tema. Temanya ada yang di tengah-tengah itu. Ya. Kemudian memadukan keterkaitan beberapa konsep dalam satu KD atau bidang ilmu yang lain berdasarkan tema yang telah ditentukan. dalam Dan biasanya untuk mempermudah menggunakan kata pemantik. Dan ini biasanya cocok digunakan untuk pembelajaran IPA di tingkat sekolah dasar model threaded atau beralur atau tersambung, yaitu memadukan berbagai bidang lain berurutan atau beralur. Fokus pada pengembangan tiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang direntang pada berbagai disiplin ilmu secara bersambung. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian cermati gambar pada slide berikut ini. Model selanjutnya adalah model immers atau terbenam yaitu memadukan apa yang dipelajari dengan bidang lain yang dipilih sesuai dengan minat dan pengalaman peserta didik. Nah, dalam hal ini keistimewaan dari mobil ini adalah melibatkan para ahli atau expert di bidang yang dikaitkan untuk Memberikan masukan atau untuk memperluas ide-ide. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan cermati gambar pada slide berikut ini. Selanjutnya, model sequence atau terurut. Model ini memadukan dua materi pelajaran atau lebih. Materi-materi itu bisa dikaitkan. Dan ketika suatu topik diajarkan dengan disiplin ilmu yang lain, dilakukan pengurutan secara paralel. Nah, mahasiswa, silahkan mencermati gambar pada slide berikut ini. Ya. Mode selanjutnya adalah network atau jejaring, yaitu memadukan berbagai bidang ilmu dan keterkaitannya. Lalu melibatkan para ahli untuk memberi masukan dan memperluas ide-ide. Nah, gambarnya seperti yang tertera dalam slide ini, silahkan para mahasiswa untuk mencermati gambar pada slide berikut ini. Nah, selanjutnya, model terakhir adalah model nested atau tersarang, yaitu memadukan beberapa bidang ilmu, meletakkan fokus, pengintegrasian pada tiga aspek yaitu aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Kemudian didatukan dalam suatu pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan materi pembelajaran. Nah, seperti kita lihat, silahkan dicermati pada gambar model tersarang atau model nested berikut ini. Nah, sampailah kita pada materi berikutnya, yaitu implementasi pemodelan IPA dalam pembelajaran. Umumnya, para calon guru atau guru sudah memahami tentang pemodelan IPA, namun masih mengalami permasalahan ketika harus menuangkannya di dalam rancangan pembelajaran atau di dalam praktek pembelajaran. Berikut adalah langkah-langkah merancang pembelajaran IPA Terpadu, nah, untuk lebih jelasnya silahkan dicermati pada bahkan berikut ini. Nah, untuk memperjelas, maka akan saya jelaskan sebagai berikut: langkah pertama adalah menentukan konsep bidang kajian IPA yang akan dipadukan di sini. Mahasiswa dapat menganalisis keterhubungan antar bidang. Kajian apa yang akan dipilih, menentukan konsep bidang kajian yang dipilih, dipadukan dan membuat penjelasan keterhubungan antar bidang. Selanjutnya, menentukan ragam pemodelan IPA yang akan digunakan, yang sesuai dengan karakteristik materi yang akan diajarkan. Selanjutnya, menentukan topik atau materi IPA yang akan dipadukan. Langkah berikutnya, membuat bagan atau peta hubungan konsep pada KD berdasarkan tema yang ditetapkan, selanjutnya merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran IPA. Nah, yang berikutnya adalah menyusun rancangan pembelajaran IPA, sebagaimana kalian sudah pernah menyusun membuat perencanaan pembelajaran pada mata kuliah sebelumnya. Nah, kesimpulan. Sampailah kita pada sebuah kesimpulan. Ada tiga hal yang akan kita tarik bahwa hakikat pembelajaran IPA terpadu adalah menggabungkan, memadukan berbagai bidang kajian terutama untuk SMP itu adalah kimia, fisika, biologi dan IPBA dan disebabkan karena mempunyai pemikiran yang masih holistik. Kesimpulan kedua adalah terdapat 10 ragam pemodelan yang tadi sudah dijelaskan serta langkah-langkah bagaimana merancang pembelajaran silahkan dicermati dalam bagan yang telah lalu. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, sebelum perkuliahan ini saya tutup, ada dua hal yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama, Ibu ingin meyakinkan apakah tujuan pembelajaran yang Ibu berikan sudah tercapai atau belum. Untuk itu akan saya sampaikan beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana hakikat pembelajaran IPA? Yang kedua, bagaimana karakteristik masing-masing ragam pemodelan IPA? Dan yang ketiga, bagaimana langkah-langkah implementasi pemodelan IPA dalam pembelajaran terpadu? Dan untuk mempersiapkan untuk perkuliahan yang akan datang, Ibu memberikan penugasan yaitu membuat rancangan pembelajaran berdasarkan salah satu pemodelan IPA menurut Forgati. Dan yang kedua, buatlah video pembelajaran IPA berdasarkan pemodelan yang telah kalian pilih. Dan terakhir, saudara memiliki waktu hanya satu minggu untuk mengumpulkannya. Nah, adik-adik, untuk itu silahkan dipersiapkan untuk dibawa atau dipresentasikan pada perkuliahan yang akan datang. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, demikian seluruh paparan materi pada mata kuliah pemodelan IPA hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.